Karena kita ini imannya iman pas-pasan. Kalau enggak diiming-iming itu ya. Paham-paham? Contoh-contoh begini. Kita ini termasuk pencari ilmu yang top atau pencari ilmu yang pas-pasan. Cara ngukurnya begini. Ada dua pengajian. Yang satu rutin, yang satu juga rutin. Terus yang satu buat pengumuman. Hari ini kami akan bagikan door prize. Hatinya lebih tertarik mana? Yang mana? Tetap istiqomah di majelisnya atau belok ke door prize? Belok ke door prize. Berarti yang lebih memanggil kita itu majelisnya atau door prize-nya ini? Nah, berarti iman kita iman apa? Iman door prize. Ya enggak apa-apa, memang kelasnya, memang kita ini kelasnya kan di situ. Maksud saya sadar makom gitu loh. Ojo enggak ya, oh saya enggak butuh imbalan-imbalan dari solawat. Oh saya enggak butuh apa namanya iming-iming. Saya solawat. Tenang ngodul, tenang nong pikir musik. Ojo gaya, jangan gaya. Ini kalau kamu tuh butuh imbalan ya ngomong butuh. Allah enggak suka sama orang gaya. Ngomong aja apa adanya. Ya Allah saya butuh imbalan. Itu justru kalau orang bagus, kenapa? Lamong mintanya sama Allah kok. Mintanya sama Allah. Allah ngasih, menyiapkan imbalan. Kok kita gaya? Kurang ajar kamu. Sok enggak butuh. Butuh ya butuh. Tapi kalau orangnya memang hatinya ke Allah, terimanya lain. Terimanya itu bukan karena butuh imbalannya, tapi apa lihat Allah yang ngasih. Aku akan mengambilnya karena ini pemberian Allah. Ini janjinya Allah. Yang dilihat Allahnya lagi, itu kelas makom tinggi. Kita mah pas-pasan. Kita belum bisa lihat Allahnya, masih lihat imbalannya. Betul, betul. Nah, sadar diri dulu di sini. Sadar diri.